Jumpa kembali dengan kami. Kami mendapatkan kompor ya, seperti ini. Kompor ini biasanya digunakan untuk para kos-kosan ya, yang biasanya ngecas orang-orang kuliah ya, kuliah yang kos seperti ini ya. Ada kompor, susah hidup ya, hidupnya susah sekali, tidak mau hidup. Oke, untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki diri sendiri ya, bisa melihat apa namanya caranya. Oke, seperti ini ya, pada bagian puterannya atau knob ya, sepertinya pada bagian knob bermasalah, bisa dilihat terlihat pecah ya, pecah pada bagian knob. Oke, kita zoom ya, seperti ini terlihat pecah ya. Permasalahannya hanya di bagian knob ya, karena dia slip ya, untuk kita putar slip dan dia tidak membuka gas dan tidak mematik ya untuk kompornya. Oke, kita akan update ya, kita ikat untuk bagian yang pecah seperti ini ya, nanti kita lilitkan dengan kawat atau tembaga. Cukup lumayan banyak juga ya kita melilitkan biar tidak pecah ya, menahan pecahnya. Dan nanti kita tambahkan Alteco untuk penyikatnya ya, biar dia tidak berubah. Hanya seperti ini saja sebetulnya ya untuk rekan-rekan. Oke, nanti kita akan mencoba mengetes ya, apa mau menyala atau tidak ya, dan kita rapikan. Oke, kita coba dulu ya untuk memastikan sudah mau menyala atau tidak. Kita dapat memutar. Oke, seperti ini ya, sangat mudah ya, sangat mudah sekali untuk rekan-rekan. Oke, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan, nanti kita berikan trik-trik lain. Oh ya, jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang. Oh ya, untuk rekan-rekan jangan lupa untuk share ya videonya. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan. Engine ngantuk, makan cemas.